Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kini tengah menyelimuti keluarga Bapak Presiden Joko Widodo. Air mata putra dan putri orang nomor satu di Indonesia kini telah menetes saat melihat sosok tercinta meninggal dunia. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja, karena kematian tidak memandang usia, baik muda maupun yang tua. Seperti sosok orang tercinta di keluarga Presiden Joko Widodo, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Kini keluarga Bapak Presiden Joko Widodo telah berduka. Almarhum telah tutup usia sekitar pukul 9 pagi di Rumah Sakit Dr. Marwadi, Jalan Kolonel Sutarso, Kecamatan Jabar, Kota Solo. Diketahui sejumlah menteri turut mendampingi Presiden Joko Widodo saat melayat, yakni Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo melayat ke rumah duka Sang Besan Didit Supriyadi di Kota Solo, Jawa Tengah, untuk mewakili keluarga besar putra Presiden Jokowi. Anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan suami dari Selvi Ananda. Selvi Ananda ialah putri dari almarhum Didit Supriyadi, yang telah menyampaikan rasa sangat berterima kasih atas doa dukungan dan juga simpati yang sudah diberikan oleh sejumlah pihak kepada almarhum Didit Supriyadi. Di kesempatan itu, Gibran Rakabuming Raka juga telah menyampaikan bahwa pihak keluarga akan segera memakamkan almarhum di tempat pemakaman umum Purwoloyo Bojong Sawit, Kota Solo. Namun perlu Anda ketahui bahwa almarhum Didit Supriyadi tutup usia di tahun 2018 silam, dan video ini dibuat untuk mengenang almarhum Didit Supriyadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.